Selamat pagi, sahabat Runzka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Runzka selalu dalam keadaan baik dan sehat, ya. Berjumpa lagi bersama saya, Putri, dalam acara Bincang-Bincang Sama Doi edisi tanggal 26 Desember 2020. Tentunya, bincang-bincang sama doi terus kita uh, laksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 10 pagi. Jadi, untuk sahabat Runzka yang... Baru aja ikutan ini hari ini. Lihat Drunsca live terus gabung. Minggu depan bisa join lagi karena Drunsca selalu mengadakan bincang-bincang doi setiap hari Sabtu. Nah, hari ini saya ada di area Milestone Rumah Sakit Dokter Kandang Sapi Solo yang tentunya area ini termasuk dalam area sehat atau healthy area. Nah, sahabat Drunsca, saat ini nih udah memasuki akhir tahun ya. Sahabat Ronska nih pasti wah nggak kerasa nih. Bentar lagi udah ganti tahun gitu ya. Nah Sahabat Ronska dalam waktu hampir satu tahun ini nah, masih ada nggak sih kepengenan kepengenan yang belum tercapai gitu dari apa yang sudah Sahabat Ronska harapkan, idam-idamkan gitu. E, mungkin masih ada, tapi mungkin juga ada yang sudah tercapai ya. Nah kali ini. Kita akan membahas tema tentang resolusi sehat tahun 2021. Temanya sangat menarik sekali apalagi ini akhir tahun pasti sudah banyak ya yang menyiapkan resolusi-resolusi untuk tahun depan gitu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Dr. Unkandang Kandang Sapi Solo yaitu Dr. Debre Septiawan SPKJMKs. Selamat pagi Dr. Debre. Selamat pagi Mbak Putri. Sehat ya dokter sehat. ya? Sehat selalu. Terima kasih. Iya. Nah, meskipun pembahasan tentang resolusi ini kita sering dengar, tapi pastinya kali ini berbeda karena kali ini tentang resolusi sehat ya, Dokter. Iya, baik. Resolusi sehat. Nah, dalam kondisi yang ya mungkin Cukup meresahkan ya untuk sahabat Ronska semua, untuk kita semua yang ada di sini juga Tapi kita semua juga harus semangat, kita semua tetap harus punya harapan ya dok ya Betul Oke nah sebelum kita mulai berbincang-bincang nanti dengan sahabat Ronska juga hmm. Nah kita mulai acara bincang-bincang kali ini bersama dokter Debre terlebih dahulu Saya persilakan waktunya untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu Oh iya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Putri Uh, bahagia sekali saya bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Jadi saya dapat suatu kehormatan untuk menyambut tahun 2021 ya. Dan memang kenapa sih resolusi sehat tahun 2021? Karena memang kita sadari bahwa kita harus adaptasi dengan kebiasaan yang baru, dengan pola hidup yang baru. Banyak hal yang memang kita harus belajar kembali, menata kehidupan kita kembali karena kita mengalami pandemi pertanyaannya kenapa sih seorang spesialis kedokteran jiwa yang ngomong di sini gitu ya. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara uh, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Bahkan kesehatan jiwa uh, pada saat seperti ini itu yang menentukan uh, kita apakah mampu untuk beradaptasi dengan baik atau kita menjadi stres ya. Uh, topik saya kali ini lebih mengarah kepada sesuatu yang kita tidak bisa hindari yaitu proses aging atau penuaan ya. Jadi bagi yang masih muda jangan dipikir oh saya tuanya masih lama tidak. Karena tugasnya yang muda itu adalah mencegah agar uh, vitalitasnya itu tinggi sehingga proses penuaan itu berjalannya itu melambat ya. Jadi itu pencegahan itu sudah dimulai dari yang muda-muda ini karena itu jangan disepelekan mumpung masih muda bisa seenaknya hidupnya tidak gitu. Nah, untuk yang sudah terlanjur lansia, nah ini juga penting. Uh, agar bisa menjadi lansia yang sehat, gimana mencegah agar tidak terjadi uh, proses penuaan yang berjalan cepat sehingga mendatangkan berbagai penyakit? Jadi, ini bisa untuk semua kalangan, dan di sini nanti saya akan menekankan bahwa semuanya itu bersifat uh, holistik, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi, kita juga dipengaruhi oleh faktor luar. Pada saat ini, misalnya pandemi. Yang kita tunggu-tunggu adalah vaksin. Banyak yang berpikir, "Wah, nanti kalau divaksin akan selesai semuanya." Tidak juga karena vaksin itu berefek kalau tubuh kita mampu merespon, membentuk antibodi. Kalau tubuh kita nggak sehat, tidak fit, nggak bisa membentuk antibodi juga. Akhirnya, ya vaksinnya nggak ngefek, ya tidak terlalu bagus. Nah, karena itu kita harus melihatnya secara holistik, bukan penggalan-penggalan. Begitu juga kaitan antara uh, pola hidup. Jadi, kalau dilihat di slide saya nanti, tidak bisa dipisahkan ya nutrisi, bagaimana kita makan, kemudian bagaimana spiritual kita, kemudian bagaimana pola berpikir kita. Itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kita harus menyadari bahwa yang namanya sehat itu uh, sesuatu yang sifatnya dimulai 24 jam dan diakhiri dalam 24 jam juga, jadi seumur hidup ya. Terus berlangsung. Terus ya, berlangsung, bahkan tidur pun kita di situ harus kita tata jam tidur yang baik yang sehat sehingga tubuh kita bisa uh, melakukan regenerasi sel seperti itu. Kemudian aktivitas terukur seperti apa? Karena seringkali uh, di situ juga saya sebutkan bahwa berbeda antara aktivitas fisik dengan olahraga. Olahraga itu dia ada target, ada iramanya, ritmisnya, ada perhitungan kalori, dan sebagainya. Itu yang membedakan dengan aktivitas fisik. Hati-hati kalau aktivitas fisik yang didapat cuma capek saja, tapi kalau olahraga yang didapat adalah tubuh semakin fit. Nah, jadi, berbeda orang seringkali. Oh, saya sudah hari ini sudah capek, mundar-mandir ke sana kemari, nggak perlu olahraga, tidak bisa karena Adal olahraga itu berbeda, beda. Ya, berbeda antara aktivitas fisik dengan olahraga. Nah kembali kepada resolusi, uh, mungkin kita sudah punya solusi untuk bagaimana menjaga kesehatan kita di 2020 ini. Tetapi 2021 kita harus memikirkan lagi caranya. Kalau dulu bisa olahraga yang sifatnya komunal ya, misalnya uh, lari bersama ya atau ngecim bersama. Yang kemarin hit sepedaan bareng. Sepedaan jauh, bareng ya. ya. Sekarang masih bisa bareng-bareng tapi jaga jarak Jadi. ya. Ada protokol yang harus dilakukan nggak e, bisa ngobrol padahal e, olahraga sekaligus silaturahmi itu biasanya juga kita lakukan tapi ternyata tidak kemudian olahraga yang e, dengan memakai masker harus berhati-hati Nah itu juga harus kita kita pikirkan jadi memang banyak yang harus e, kita sesuaikan untuk tahun 2021 Nah yang penting e, kalau saya tekankan di sini adalah, Pengenalan akan diri kita itulah yang harus kita mulai dalam menyongsong 2021. Eh, dokter tidak eh, bisa berbuat apa-apa tanpa pasiennya mengenali dirinya. Karena itu dokter dalam bertanya selalu bertanya kepada pasien dan pasien menjawab. Jadi dokter itu bukan eh, dewa yang lihat terus tahu ya. Pasti akan bertanya. Termasuk misalnya apakah ada penyakit keturunan misalnya apakah punya darah tinggi, punya kencing manis, punya riwayat e, keganasan itu selalu ditanyakan karena itu memang kita menerawang tidak bisa tahu ya. Nah, jadi sebenarnya sumber informasi yang paling baik itu adalah ketika pasien itu mengenali benar-benar tentang dirinya. Nah, jadi untuk tahap pertama e, resolusi sehat 2021 itu adalah kenali diri kalau dalam psikiatri atau kedokteran jiwa kita menyebutnya tilikan atau insight. Jadi kita harus punya tilikan diri yang baik. Tidak semua orang punya alergi yang sama. Ada yang alergi makanan, ada yang alergi hawa dingin ya. Tidak semua orang punya metabolisme yang sama. Beda usia, metabolismenya juga berbeda. Usianya sama, faktor konstitusi atau genetik metabolismenya juga berbeda. Kalau cowok mungkin e, dari badannya saja lebih mudah membaginya ya. Ada yang eksomorfik, e, mesomorfik, dan endomorfik. Tapi kalau cewek bisa ada 8-12 pembagian bentuk tubuh. Di mana penumpukan lemaknya juga lokasinya berbeda-beda. Ada yang di punggung, ada yang di lengan, ada yang di pinggul ya. Nah jadi setiap orang itu berbeda-beda. Dan ini juga e, kalau kita mau detail olahraganya juga berbeda karena itu orang yang rutin olahraga biasanya sudah mengetahui bahwa mereka cocoknya olahraga apa ada yang yoga ada yang uh, high intense ada yang uh, low intense tapi durasinya panjang akhirnya dia mengenali fisiknya cocok dengan olahraga yang tipe apa jadi sini ditekankan adalah pengenalan diri sendiri karena kita orang yang berbeda termasuk dalam hal proses penuaan. Kita juga berbeda-beda. Ada orang yang mulai menua kelihatan dari matanya harus pakai kacamata. Ada dari rambutnya mulai botak atau mulai memutih. Ada yang mulai di metabolismenya menurun. Temennya makan satu piring kok nggak gemuk, dia seperempat piring aja kok gemuk karena metabolismenya sudah menurun. Padahal usianya sama. Karena faktor genetik ada yang usia 40 mulai terasa tensinya kok mudah naik Kalau mengkonsumsi garam agak berlebih Yang lain e, makan asin gorengan kok oke-oke aja gitu ya Jadi masing-masing kita punya perbedaan dan unik Tidak ada orang yang sama Jadi kita harus belajar dulu mengenali diri kita sendiri Sehingga bisa membuat resolusi 2021 itu planningnya apa Untuk rencana saya sehat nanti Begitu gambarnya kira-kira Mbak iya, Putri Berarti ya. yang pertama bang harus sangat perlu penting sekali untuk diketahui itu adalah mengenali diri, diri sendiri, sendiri dulu gitu ya betul. dok ya kalau kita sudah mengenali diri maka langkah selanjutnya itu kan hmm. lebih mudah untuk hmm. diambil hmm. ya dok hmm. ya ya bahkan untuk orang lain pun yang seperti dokter yang hmm. perlu mendiagnosa pasien pun juga hmm. akan. lebih mudah akan jika pasiennya mengenali diri sendiri, sendiri itu tadi hmm. ya dok hmm. oke dok nah tentang aging sendiri ini tadi ternyata hmm. pembahasan tentang aging tuh memang Perlu ya, Dok, dari ya awal perlu. ya, Dok, mm -hmm. dari saya yang masih berapa puluh tahun, <laughs> ya, masih kepala dua sampai... oh, oh, oh kepala dua, ya Kepala, kepala dua. satu ya, <laughs> masih kepala dua sampai yang sudah masuk ke usia lansia pun, itu semua tetap perlu dibahas satu persatu juga, iya. gitu ya, Dok. Iya, ini menarik. Ini pertanyaannya: hmm. uh, usia muda agak memprihatinkan untuk uh, para pemuda di Indonesia. Kemarin uh, ada penelitian tentang proses aging atau penuaan. Kalau di negara-negara maju itu e, mulai muncul penuaan secara klinis, jadi laboratoriumnya mulai bermasalah, hasil medical check-upnya mulai bermasalah itu biasanya usia 40 tahun ke atas. Nah di kita ada kecenderungan di bawah 30 itu sudah mulai ada dideteksi hasil-hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan tidak sehat. Jadi proses agingnya kok lebih cepat. Jadi biasanya kita tuh ...rata-rata e, mencapai puncak-puncaknya sehat itu usia 30. Nah setelah itu pelan-pelan mulai terjadi proses degenerasi atau penuaan. Nah e, yang muda-muda itu tugasnya ketika mencapai puncak itu harusnya vitalitasnya itu setinggi mungkin. Saya ngasih contoh misalnya saya usia 30 e, nilai vitalitas saya misalnya 95. E, kemudian 10 tahun kurang 5 skor jadi 90 sehingga ketika saya usia 40 skor vitalitasnya jadi 90 Teman saya sama-sama misalnya usianya 30 Tapi skor vitalitasnya hanya 80 Jadi ketika dia usia 40 Dia skornya turun jadi 75 Kalau sama-sama disuruh lari 5 km Yang 75 tadi mungkin nggak sanggup nggak kuat Tetapi yang 90 masih kuat Karena itu seringkali kita harus mengingat Umur kronologis dan umur biologis itu kadang tidak sejalan ya jadi umur kronologis misalnya sama-sama 30, tapi secara biologis yang satu lebih sehat, mungkin le seperti usia 20 tahun. Yang satunya mungkin malah lebih tua usia biologisnya, seperti orang usia 40 tahun. Mungkin usia 30 sudah ada kenaikan tensi, kenaikan kadar gula. Jadi e, jangan terlalu berpatokan pada umur kronologis. Yang penting itu untuk kesehatan adalah Umur biologisnya, usia biologisnya Baik dok, nah mungkin hmm. bisa dijelaskan lebih dahulu dok Aging ini hmm. sebenarnya apa sih dok? Hmm. Nah dari aging ini apa? Apa sih yang mempengaruhi aging? Nah hmm. itu kan pasti hmm. juga orang-orang ini -orang sekarang jadi sahabat terus <laughs> semua jadi bertanya-tanya hmm. Karena dokter Debre tadi menyebutkan Saya mau membahas tentang aging hmm. untuk resolusi hmm. sehat 2021 Nah ini pasti yeah. menarik sekali dok hmm. Jadi aging itu sebenarnya semua kita mengalami ya Siapa sih yang awet muda ya? hidup seribu tahun kan nggak ada ya. Pasti kita akan mulai proses penuaan. Ee, aging itu adalah proses degeneratif yang dibagi dua, senesens dan senilis. Senesens itu proses penuaan yang normal, yang wajar. Jadi bertambah tuanya itu wajar. Yang senilis itu yang berlangsung tidak wajar. Nah yang kita harapkan kita proses menuanya atau agingnya itu berlangsung secara wajar. Kalau bisa berhenti sih ya harapannya berhenti di puncak-puncaknya kita ya puncak-puncaknya cantik kita puncak-puncaknya cakep itu terus andek gitu ya berhenti nggak tua-tua lagi gitu tapi tidak bisa itu suatu proses yang alami ya. Nah kenapa aging ini dianggap suatu penyakit jadi ada spesialisasinya juga tapi di Indonesia uh, belum ada. Setahu saya di Bali ya jadi ada Prof Wimpi itu ya anti aging di Bali kemudian. Di luar negeri sih sudah hal-hal yang biasa ya, jadi dianggap proses penuaan yang tidak wajar itu adalah penyakit. Nah tetapi sulit untuk uh, mencari patokan, jadi itu tergantung negaranya juga ya. Misalnya kalau di Indonesia sih usia harapan hidup 75 tahun, seperti itu ya. Kalau kita bicara Jepang, usia harapan hidupnya mereka 90 tahun, Iyi. berbeda. Sehingga proses aging mereka mungkin mereka menganggap diri mereka tua usia 60 ya di kita mungkin yang usia 50 sudah deg-degan dengan obat-obat untuk memperpanjang kehidupannya gitu ya obat tensi obat gula nah tadi kenapa saya tekankan untuk resolusi sehat 2021 agar kita semua sadar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita kita pasti akan menua dan proses penuaan itu bisa kita cegah itu tugasnya yang masih kepala dua yang masih di bawah kepala tiga ya gimana agar nanti Uh, puncak fitnya itu tinggi sehingga proses penuaan itu uh, ketika berjalan kita tidak terlalu terganggu. Ya seperti saya kasih contoh tadi di depan skor vitalitasnya berbeda itu. Nah kenapa ini penting dengan mengenali diri sendiri karena pola hidup, pola makan itu juga berpengaruh. Misalnya kita berbicara pola tidur saja ya orang itu ada yang pola tidurnya panjang, menengah dan pendek yang pola tidur panjang dia butuh 8 sampai 10 jam untuk merasa segar yang normal yang e, butuh sekitar 6 sampai 8 jam tapi ada juga orang yang penidur pendek dia hanya butuh 4 sampai 6 jam untuk bangun segar nah ini jangan disamakan karena itu tadi ditekankan bahwa penting untuk mengenali diri sendiri dalam hal tipe tidur pun kita harus tahu Nah kalau misalnya suami istri tipe tidurnya beda ya jangan saling mengganggu. Misalnya istrinya tipenya tidur panjang, jam 9 malam sudah bobo. Suaminya iri, kok enak banget jam 9 sudah tidurnya nyak gitu. Aku masih melek ini masih cerah ceria gak bisa tidur terus bangunin istrinya. Besok paginya istrinya malah gak seger karena butuhnya 8 jam. Sedangkan suami butuhnya mungkin cukup 6 sampai 8 jam. Nah jadi uh, kita tuh jangan melihat melalui kacamata orang lain kita harus mengenali diri kita termasuk juga nutrisi kita ada faktor risiko apa untuk orang-orang yang mohon maaf misalnya secara genetik membawa e, kecenderungan keganasan mungkin dia dalam hal nutrisi harus pantang makanan-makanan yang e, ikatan proteinnya khusus misalnya menghindari seafood gitu jangan terlalu banyak makan seafood jadi rantai-rantai protein yang tidak terlalu kompleks itu dia boleh tapi kalau yang kompleks jangan karena nanti bisa memicu munculnya keganasan, mengurangi makanan yang bakar-bakaran gitu. Mungkin banyak makanan yang sifatnya direbus. Nah, itu akan berbeda. Itu kita berbicara faktor keturunan. Ini kan berbicara tentang pencegahan. Jadi memang uh, kita tidak bisa muda terus, awet muda terus. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan memperlambat. Nah, itu intinya. Kenapa ini untuk resolusi kita? Jadi, siapa sih yang enggak pengen awet muda ya? Nah, karena itu resolusi 2021 itu awet muda mungkin ya Terus solusinya awet muda ya. awet muda ya awet sehat awet, awet muda. sehat awet muda nah saya penasaran mm. nih dok tadi kan dari awal juga sudah disebutkan mm. bahwa uh, pengenalan tubuh itu setiap orang juga berbeda mm -hmm. usia yang sama pun berbeda nah kalau mm -hmm. pada umumnya nih dok mm -hmm. pada umumnya untuk kayak uh, seperti jam tidur mm -hmm. itu mm -hmm. yang Umumnya tuh berapa jam? Lalu hmm. seperti kebutuhan nutrisi orang itu, yang hmm. pada umumnya itu yang dibutuhkan orang tuh yang seberapa atau yang bagaimana ya dok? Hmm. Nah ini pertanyaan bagus. Jadi tidak harus misalnya punya kalkulator untuk menghitung kalori dan sebagainya. Yeah. Kalau pola, yang penting itu sebenarnya pola hidup kita itu teratur. Hmm. Jadi kalau pola hidup kita teratur, kita akan tahu e, misalnya tadi saya itu butuh tidurnya berapa jam sih? patokannya adalah ketika keesokan paginya kita tuh bangun segar, fit. Jadi berenergi siap melakukan segala aktivitas. Nah, ketika kita tidak segar, tidak fit dan kita kalau pola hidupnya teratur kan kita bisa uh, memperhatikan, oh ternyata kalau saya tidur kurang dari 8 jam, saya paginya itu pasti nggak fit, kurang segar, agak lesu. Nah, itu bisa kita tahu kalau pola hidup kita teratur. Jadi kuncinya harus punya pola hidup yang teratur. Jadi solusi 2021 membuat pola hidupnya menjadi teratur. teratur. Bisa kebayang orang yang hari ini tidurnya 4 jam, besok tidurnya 8 jam, besoknya tidurnya 6 jam. Ketika dia merasa tidak nyaman dia bingung, sebenarnya ini aku butuh tidur tuh berapa jam sih, gitu ya. Karena ketika orang yang butuh tidurnya sebenarnya tidak banyak, tapi dia disuruh tidur kelamaan, dia juga badannya gak enak. Jadi misalnya saya, saya hanya butuh tidur 6 sampai 8 jam. Karena pandemi, nggak kemana-mana bawaannya dibuat tidur, buat tidur dalam tiga hari. Mungkin dia sudah ngeluh pegel-pegel gak enak, karena dia sebenarnya memang bukan penidur panjang gitu. Nah, jadi kuncinya adalah pola hidup teratur, sehingga kita bisa mengenali terus untuk kebutuhan nutrisi juga sama dengan e, pola makan yang seimbang dan teratur, dengan jadwal makan yang teratur. Ketika kemudian kita merasakan, kok berat saya agak naik ya. Satu minggu ini koknya naik satu kilo, terus nimbang beratnya naik. Oh, apa yang salah dari pola makan saya seminggu ini? Oh, ternyata seminggu ini saya terlalu banyak makan, misalnya e, nasi. Ya biasanya saya e, sarapan tuh tidak nasi, tapi kemarin e, pindah kantor teman-teman kebiasaannya makan nasi. Ternyata saya nggak cocok kalau terlalu banyak nasi, berat cepat naik. gitu Aktivitas harian saya ternyata berubah. Kalau dulu sebenarnya makan segini cukup, sekarang makan segini tidak cukup. Saya merasa berat saya kok turun. Oh ternyata saya pindah uh, lokasi kerja dengan harus naik tangga dan sebagainya. Nah jadi yang paling tahu memang diri kita sendiri. Dan untuk mudah tahu adalah pola hidupnya harus teratur. Kalau pola hidupnya nggak teratur agak susah untuk tahu sebenarnya kita tuh tipe yang mana gitu ya. Hmm. Karena kalau nggak teratur tadi kita juga tidak bisa menentukan ya dok hmm, hmm. seperti apa yang sebenarnya terjadi, terjadi dalam diri. Terjadi pada ini. diri kita. Ya, dok. Hmm. Nah dok. Uh, saya ada pertanyaan nih dok, hmm. kalau mendengar kata sehat itu kan memang biasanya hmm. orang tuh lebih kesehat secara hmm. jasmani uh -huh. ya dok. Nah seperti yang dokter tadi yang sebutkan di awal juga kenapa kok dokter spesialis kedokteran <laughs> jiwa yang ada di sini? <laughs> uh, nah iya. kalau secara psikis gitu dok hmm. da dalam kondisi pandemi agak melenceng sedikit hmm. dari hmm. aging hmm. nih dok. Hmm. Uh, secara psikis uh, di kondisi pandemi ini kan banyak juga dok hmm. yang stres hmm. yang Kepikiran, bahkan yang sebelumnya hmm. mungkin uh, jajan di pinggir jalan, nggak apa-apa. Hmm. Sekarang hmm. pokoknya semuanya harus masak sendiri. Hmm. Hmm. Nah, itu tuh juga mempengaruhi uh, edging itu sendiri, gak sih, Dok? Oh iya, benar. Uh -uh. Hmm. Jadi, gini, um, sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara pola hidup dengan pola berpikir dengan kejiwaan kita. Contohnya, misalnya ketika kita merasa jenuh, menggunakan masker, hmm. kemudian kita... Jenuh uh, harus menjaga jarak sosial dan sebagainya. Tetapi kalau kita punya jiwa yang sehat, kita bisa melihat makna di balik itu. Uh, jadi misalnya orang yang harus uh, capek, enak tidur sih daripada olahraga secara teratur, uh, enak makan makanan yang uh, berlemak dan sebagainya daripada saya diet gitu kan. Tetapi ketika kita jiwanya sehat, kita akan uh, melihat makna. Jadi Uh, kebijaksanaan kita tuh ada. Jadi, kalau oh saya melakukan ini agar saya sehat, kalau saya sehat saya bisa menjaga orang-orang yang saya sayangi. Nah, itu memang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bisa berpikir uh, sesuatu di balik makna yang dia lakukan secara mendalam itu orang yang jiwanya sehat. Ya. Nah, terkait dengan aging, uh, mau tidak mau ketika kita berbicara proses penuaan, kita bicara sistem saraf pusat di otak. Nah, ketika orang proses penuaannya cepat, ada sistem-sistem di situ yang terpengaruh. Misalnya, kalau yang bekerja di perasaan, namanya sistem limbik, ya, jadi lebih sensitif, lebih perasa. Kadang ada orang yang mengeluh, "Aku dulu tuh doublek, ya, sekarang kok jadi penakut? Aku dulu tuh, kalau orang ngomongin aku apa, aku bisa cuek. Sekarang aku kok keloro-loro, ya, kok hatiku sakit gitu." Jadi sebenarnya dia tidak sadar bahwa proses penuaan tadi juga berdampak terhadap... Uh, kejiwaannya, uh, contoh yang ekstrim mungkin adalah ketika orang itu menjadi pikun. Ya, dia malah bisa lupa siapa dirinya, siapa orang lain. Nah, itu contoh saja bahwa memang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita tidak menjaga proses penuaan, kita berjalan dengan sehat. Kejiwaan kita akan terpengaruh. Ada orang yang mengatakan tadi, "Pandemi awal-awal pandemi, saya kok uh, masih bisa menghandle perasaan khawatir cemas saya." Sekarang saya kok mau keluar aja takut, cemas, mau makan apa-apa takut cemas, semprot-semprot semuanya. Ada orang datang saya juga cemas gitu. Ada apa tadi? Hati-hati, nutrisi juga berpengaruh. Misalnya saya kekurangan vitamin B kompleks ya. Nah, itu berpengaruh terhadap saraf saya. Nah, ketika saraf saya terpengaruh, hati-hati kejiwaan juga terpengaruh. Sebaliknya, bolak-balik. Orang yang stres, yang kita nyebutnya aksis HPA ya. Jadi otak itu berpengaruh langsung terhadap hormon dan zat-zat kimia kita. Jadi kalau kita cemas berkepanjangan, sedih berkepanjangan, tubuh juga akhirnya menjadi tidak sehat karena hormonnya berubah, zat-zat kimia di otak juga berubah. Jadi bolak-balik itu. Jadi penting untuk menjaganya secara keseluruhan seperti itu. Berarti banyak hal ya dok sebenarnya yang pengaruhi proses aging ini ya dok hmm, hmm, hmm. Sebenarnya sekali. tadi uh, kesannya banyak hal ya hmm. Tapi simple kok sebenarnya Tadi saya berbicara bolak-balik pola hidup Saya minta pola hidup yang teratur hidup. Yang kedua pola makan ya Makanan yang sesuai dengan diri kita Yang sesuai dengan aktivitas kita Yang seimbang dan yang sehat Kemudian olahraga Olahraga yang sesuai juga dengan Diri kita, nah, obat itu baru urusan terakhir ya. Biasanya orang kalau pola hidup, pola makan, dan olahraganya itu bagus. Nah, dia akan bagus juga. Nah, cuma mungkin kesannya rumit karena saya meminta untuk masing-masing punya tilikan diri yang baik, sehingga tahu saya itu olahraga apa yang pas, makanan apa yang cocok, pola hidup saya seperti apa, sehingga saya bisa meramu yang pas untuk mencegah penuaan dan menjaga kesehatan jiwa maupun fisik seperti itu. Dan untuk menilik dirinya sendiri itu pun perlu keteraturan yang dilakukan hmm. terlebih dahulu hmm. ya, Dok. Hmm. Nah, gini, Dok. Saya ada pertanyaan nih, Dok. Kalau di masa pandemi ini banyak orang yang merasa tertekan ya, Dok. Hmm. Mungkin agak melenceng sedikit dari aging. Nah, hmm. bagaimana sih caranya untuk menjaga diri menghadapi hmm. pandemi yang belum tentu berakhir nih di 2021. Hmm. Jadi sudah ada resolusi untuk 2021 tapi juga ada rasa ya? uh, sedikit hmm. agak putus asa atau hmm. menyerah hmm. karena ya belum tentu selesai juga pandeminya hmm. 2021 hmm. gitu gimana ya. ya dok? Nah Ini pertanyaan yang bagus jadi sebenarnya stres itu dibagi dua ya eustress dan distress orang bisa sama-sama menghadapi stres yang sama tapi yang satu menjadikannya sebagai eustress satunya menjadikan distress bedanya apa sih? Eustress itu adalah stres yang membuat kita menjadi manusia lebih baik lagi. Distress itu adalah stres yang membuat kita e, menjadi manusia yang lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya sama-sama e, diputus pacar ya, masih mu, e, pacaran kemudian putus, yang satu menganggap sebagai eustress. Oh, aku harus introspeksi diri, kenapa sih dia mutusin aku? Oh, ternyata aku orangnya tidak disiplin, tidak on time, wajar dia mutusin aku kali dia berpikir wah aku nanti kalau jadi suaminya dia bukan suami yang bertanggung jawab ini nggak time, lelet dan sebagainya aku harus mengubah diri itu dia menjadi manusia yang lebih baik lagi dia menjadikan stresor itu sebagai you stress sebaliknya yang di aduh aku kok diputusin ya wah dia tuh memang nggak uh, baik gini gini uh, aku harus hati-hati besok milih aku harus pelan-pelan uh, dalam ini malah dia melimpahkan semuanya itu kepada Uh, yang memutus dia, sehingga dia akhirnya, ketika besok pacarnya dia jadi curigaan. Ini beneran tulus mencintaiku, apa tidak? Jangan-jangan nanti aku sudah memberikan segalanya, aku diputusin, malah hidupnya jadi uh, mikirnya negatif, jadi malah jadi membuat dirinya tidak sehat, gampang curiga, gampang berpikir negatif tentang orang lain. Nah, jadi sama juga pandemi ini, kalau kita melihatnya secara eustress oh ternyata. Sekarang kita tuh harus memikirkan bagaimana sih pola hidup yang sehat. Jadi tren sekarang menjaga imun. Dulu istilah menjaga imunitas itu e, sesuatu yang jarang didengungkan. Terus oh e, bahagia agar imunnya terjaga. Orang mulai mikir, aku tuh sebenarnya bahagia atau pura-pura bahagia. Nah, jadi sebenarnya kalau itu dijadikan eu pandemi ini membuat kita e, mengevaluasi pola hidup kita sebelumnya. Apakah saya sudah bahagia? Apakah hidup saya sebelumnya itu tidak teratur sehingga imun saya jelek? Apakah saya sehat sih secara jiwa atau secara fisik nggak ya? Itu menjadikan kita useless. Tapi kalau kita mau jadi distres sampai kapan ya berlangsungnya? Katanya mau ada vaksin tapi vaksinnya ditunda-tunda terus. Dulu waktu awal Maret pandemi katanya Juli puncak-puncaknya habis itu turun. Ini malah sampai Desember kok kayaknya puncak terus kapan turunnya gitu ya. Nah akhirnya kita jadi berpikirnya Uh, pesimis Nah itu akhirnya menjadi distress, tidak baik Kita bawa jadi cemas, merasa tidak punya masa depan uh, mohon maaf kadang punya berpikiran aduh lebih baik kalau gini cepat dipanggil Tuhan aja deh udah biar kena covid aja ndang mati ndang nggak pusing gitu ya jadi malahnya menjadi distress membawa merusak bukan membawa kebaikan aduh jenuh pakai masker seperti ini uh, kecantikanku turun jadi 30 puluh persennya karena ketutupan masker gitu. Nah kalau saya turun tinggal 10% persen yang kelihatan cuma mata ya. gitu. Atas bawah ditutup Atas semua. Bawah, ditutup. Wah nggak lihat nggak terlihat kegantengannya tapi kalau nggak merasa ganteng malah terselamatkan ya dengan masker. Gitu. Nah tapi uh, tapi kalau berpikir bahwa oh saya harus melindungi diri saya dan orang-orang yang saya sayangi. Jadi saya memakai ini walaupun rasanya ampek nggak uh, nyaman bernafas nggak nyaman tapi saya melakukannya untuk menjaga orang-orang yang saya sayangi menjaga bubble saya. Bubble itu gelembung ya. Jadi gelembung saya kalau bisa sekecil mungkin. Ini maksud gelembung itu orang yang memenuhi kriteria kontak erat dengan kita gitu ya. Nah, misalnya kita jaraknya kurang dari 1 meter, kita ngobrol lebih dari 15 menit, mungkin kita bisa dianggap mempunyai hubungan kontak erat gitu ya. Dalam pandemi ya, bukan kontak erat lainnya. Nah, tapi karena kita jarak 1 uh, meter lebih, kemudian uh, kita ngobrolnya dengan masker, kita tidak memenuhi kriteria kontak erat. Nah itu yang harus dipahami bagaimana mengelola stres yang kita alami karena semua mengalaminya sama ya. Tapi yang satu mengelolanya menjadi distres, satu mengelolanya menjadi eustress. Nah jadi pintar-pintar untuk mengambil makna dalam menghadapi stresor sehingga stres kita menjadi stres yang membangun yaitu eustress itu tadi. Nah ya dok dari tadi dokter Debri menyebutkan hmm. yang pada jenuh pakai masker nih. Saya hmm. coba melenceng sedikit dari materi. <laughs> nih, buat sahabat teruskah semua jangan jenuh-jenuh pakai masker karena <laughs> seperti yang dokter Debri tadi bilang, tidak hanya melindungi diri sendiri hmm. tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hmm. itu bisa jadi salah satu perbuatan yang baik juga yeah, ya. Iya, benar, ya. kebaikan. Nah, pakai masker, jaga jarak, hmm. selalu cuci tangan, hmm. jangan sampai kita merasa diri kita sehat, tapi malah kita yang melukai orang lain, lain jatuhnya, nah, ya dok ya. Nah, selain itu di rumah sakit Dokter kandang Sapi Solo juga, tentunya kami menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Jadi setiap karyawan, setiap pengunjung yang datang ke rumah sakit, kami arahkan untuk mencuci tangan, cek suhu terlebih dahulu, dan tentunya kita selalu mengarahkan untuk menjaga jarak, gitu. Hmm. Nah, dok, dokter Debrit tahu tidak ya, Dok? Kemarin itu ternyata IGD rumah sakit kita itu baru diresmikan lagi, Dok. Bahwa ada pembagian jalur, ada yang utara, IGD bagian utara dan IGD bagian selatan. Nah, tujuan dari pemisahan IGD ini itu untuk keamanan, keamanan bagi pasien, keamanan bagi keluarga yang mengantarkan pasien juga keamanan bagi staf. Jadi, pemisahan IGD ini Nantinya pasien akan di bagi diarahkan ya oh, ya oh, diarahkan sesuai dengan kriteria kondisi mm, kondisi pasiennya begitu Dok mm, jadi, jadi pasien datang ke sini mm, jadinya tidak stres ya iya, karena deh. sudah tahu nih saya tidak akan tertular karena iya, saya berada di IGD yang zonanya sakit kanang sapi oh, oh. selalu berusaha untuk menerapkan safety, <laughs> safety untuk ya, oh. iya untuk pasien dan untuk keluarga pasien keluarga juga pasien. untuk karyawannya ya, gitu Dok berarti nanti saya mm -mm. harus lihat nih mampir ini ngecek dulu dok. <laughs> baru hari ini <laughs> baru kemarin dulu oh, baru kemarin Ya, no farin, ya, ya, ya. <laughs> Nah, mm. ya dok. Kembali lagi ke aging mm, dok. Uh, uh. Selain tadi yang saya coba pahami ya dok mm -hmm. ada stres nih yang cukup mm -hmm. mempengaruhi mm -hmm. aging. Nah, stres ini kan sebenarnya uh, kondisi psikis ya dok, mm -hmm. masuk mm -hmm. ya dok. Nah, apakah stres ini juga mempengaruhi fisik dok? Mm -hmm. Nah, ini uh, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya stres itu uh, banyak pembagiannya ya. Jadi ada stres fisik. Ada stres psikologis Stres fisik uh, itu ada Yang kimiawi Ada fisika Kimiawi itu misalnya kita terpapar Zat-zat uh, yang merusak Misalnya terlalu asam Terlalu basah Atau misalnya udara terlalu dingin Sehingga ada istilahnya uh, darahnya gak lancar Sehingga ujung-ujung jarinya itu bisa sampai mati Karena udara yang terlalu ekstrim dingin Nah jadi uh, stres psikologis juga ada Uh, tadi cemas, depresi, khawatir ya. Nah, uh, yang penting adalah mengubahnya sesuai dengan adaptasi kita, kemampuan adaptasi. Hawa dingin ada jaket, ada pemanas seperti itu. Nah, yang yang harus kita hadapi tadi, kalau stres psikologis seperti apa? Stres psikologis yang dikelola adalah cara berpikir kita ketika berhadapan dengan stressor, sehingga dia menjadi suatu uh, eustress. Yang pertama berpikir itu, kita harus berdasarkan data, ya. Jadi, e, karena itu sekarang, kenapa sih hoax itu jadi musuh utama? Karena itu menjadi data yang tidak benar, membuat masyarakat menjadi takut berlebihan atau berani berlebihan. Contohnya, oh, minum ramuan ini kebal terhadap COVID. Nah, akhirnya masyarakat jadi berani lepas masker, padahal itu ternyata hoax. Jadi, nomor satu, pastikan dulu data yang kita punya. Kalau kita sudah punya data yang valid, kita harus berpikir secara logis. Dengan data yang ada yang harus saya lakukan untuk beradaptasi seperti apa Saat ini datanya e, COVID itu e, Cara paling mudah itu adalah 3M yaitu yang kita ikuti Logika kita ya kita harus melakukan 3M itu Jadi berdasarkan data, logika Kemudian apa yang benar dan yang tepat eh uh, apa yang saya lakukan ini sudah benar, sudah tepat. Ketika ada orang yang kemudian ngerasanin protes dan sebagainya, kita berpegang teguh apa pada apa yang benar dan tepat itu. Seringkali anak-anak muda itu begitu misalnya kumpul sama teman-temannya, dia pakai masker disiplin, digodain teman-temannya. Wah, oh, so disiplin. Wah, enggak ya gitu. Wah, udah ya, terus akhirnya Lepas. ngelepas. Enggak, kalau yang kita lakukan itu benar dan tepat itu dipegang. Nah, kemudian yang terakhir bermanfaat nah jadi apa yang kita lakukan kita pikirkan itu harus mendatangkan manfaat nah jadi tadi e, stres fisik contohnya olahraga olahraga itu sebenarnya membuat tubuh stres ya tetapi stresnya terukur sehingga dia menjadi eustress tubuh menjadi lebih sehat karena itu e, olahraga yang berlebihan bukan lagi olahraga namanya karena itu malah membuat tubuh menjadi stres malah imunnya turun nah itu contoh saja jadi ketika kita berhadapan dengan stres baik fisik maupun psikologis datanya seperti apa? Pakai logika yang benar, yang benar, tepat dan bermanfaat seperti apa? Nanti harus kita pegang benar-benar. Harus dipegang ya, Dok. Jangan mudah terpercaya dengan hoax-hoax itu <laughs> tadi ya. Iya. <dok. laughs> <Yeah. laughs> Karena itu menjerumuskan, menjerumuskan ternyata. Menjerumuskan, harus hati-hati. Hmm. Dan nanti ketika terjerumus Uh, karena sudah di share kemana-mana juga, sekarang kita ada grup macam-macam ya. ya. Sudah terlanjur di share, nggak bisa ditarik lagi. Nah, akhirnya berita yang tidak baik itu malah nyebarnya dengan dengan cepat. Karena itu kita juga harus menyaring sebelum kita menyebarkan sesuatu, cek lagi datanya, logikanya, manfaatnya, benarnya, tepatnya itu tetap harus kita pertimbangkan banyak banget ini bahannya yang bisa dijadikan resolusi di tahun 2021. 2021. Ya Gak hanya disebutkan resolusi sehat 2021. Ternyata di dalam kata resolusi sehat ini banyak. ada banyak pilihannya nih sahabat drone saya. Oh. Pertama harus uh, mengenali diri, diri. dulu. Hmm, itu yang paling penting. Mengenali diri. Tahu siapa kita. Mengetahui ini hmm. diri sendiri ini siapa oh, oh, oh. saya ini siapa hmm, hmm. saya ini bagaimana hmm, gitu ya dok. Hmm, hmm, nah benar. lalu yang kedua E, melakukan e, keseharian yang secara teratur, teratur ya dok. pola hidup yang teratur. Pola hidup yang teratur. Mm -hmm. Jadi kalau sudah teratur, pada akhirnya nanti kita bisa mengetahui mm -hmm. e, mana sih yang cocok, tipe, mana kita sih yang nggak cocok. Apa, ya. kita yang ada tipe orang yang seperti oh. apa. Jadi mm -hmm. ketika kita menentukan suatu pilihan juga bisa memilih suatu yang sesuai, sesuai dengan, dengan, diri, dengan kita, diri kita ya dok. Pada akhirnya mm -hmm. itu akan jadi mem memiliki hasil yang mm -hmm. baik untuk mm -hmm. diri kita sendiri juga yeah. ya dok. Wah, tuh dia, tuh sahabat Droska, gimana nih? Sudah <tik> mengorek orek ya? <tik> <tik> Apa saja yang mau dilakukan untuk resolusi sehat tahun depan <tik> 2021? Ya? Apakah mau olahraga? Iya. mau olahraga, olahraga seperti, yang, apa? seperti apa yang cocok untuk diri, diri sahabat terus kan oh, nah, sudah jangan kenal dengan jari dirinya olahraga jari ya <laughs> olahraga cuma jempol aja <laughs> megang handphone saat ini yang sering <laughs> olahraga jari ya dok oh, <laughs> makin gede jempol <laughs> <laughs> iya. nah uh, sebelum kita kembali ke materi ini mm. mat, kita nanti kembali ke materi sedikit lagi dok mm. nah saya mau Menginfokan kepada sahabat Ronska nah, jika sahabat Ronska yang me merasa gak aman kalau keluar rumah, nah, hmm. rumah sakit dokter kandang sapi Solo juga memiliki layanan telemedicine dan layanan antar obat. Nah, layanan ini bisa jadi sahabat Ronska bisa periksa ke rumah sakit, e bertemu dengan dokter, tapi hmm. badannya tetap di rumah aja hmm. gitu. Nanti konsultasi dilaksanakan dengan... Aplikasi Google Duo, lalu nanti untuk obat dapat dikirimkan melalui layanan antar obat. Nah, jadi sahabat Roska bisa stay di rumah, tapi konsultasi dengan dokter do, tentunya dokternya rumah sakit dokter ungganang sapi Solo gitu. Nah. Terus ya keuntungannya ada. bisa tanpa dok? masker kan ya. Jadi bisa melihat dokternya. kalau dokternya tetap pakai masker, Dok. Tidak di ruang karena khusus kan ya. <laughs> di, karena kan di, di ruang pemeriksaan. pemeriksaan. Oh iya berarti dokternya <laughs> melihat iya. pasiennya. Oh iya. Dokternya mengecek pasiennya hmm. gitu. Pasiennya boleh lepas masker. Pasiennya ya? boleh lepas masker. Hmm. Nanti hmm. mungkin kalau ternyata Sariawan nggak sembuh-sembuh mm, 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 gitu, yeah, udah bisa ditunjukin uh, sariawannya yeah. kayak apa <laughs> gitu dok. Nah, mm. untuk selanjutnya di dok ada kata-kata mm. kunci apa nih dok yang bisa sahabat mm. terus pegang selain mungkin yang saya sudah saya sebutkan tadi, apakah ada lagi dok yang oh, yeah, bisa mm. dipegang oleh sahabat terus untuk resolusi tahun mm. 2021? Uh, itu ditempatkan di paling akhir ya di slide saya ada namanya spiritual ya, tapi oh. sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan jadi urutan 1 sampai 7 itu bukan menggambarkan yang satu lebih penting atau tidak tapi itu hanya uh, nomor saja tentang spiritualitas ya uh, mungkin pada kita yang muda-muda ini memahami spiritualitas itu agak-agak sulit apa sih spiritualitas tuh pasti diidentikan di dengan agama ya uh, tidak jadi sebenarnya spiritualitas itu uh, jadi saya kasih contoh orang kalau hanya cerdas dan berpengetahuan, tetapi tanpa spiritualitas dia menjadi tidak bijaksana ya. Bisa saja dia menciptakan atau uh, mengkreasikan sesuatu yang akhirnya tidak dipikir panjang berdampak tidak baik itu kalau hanya pintar cerdas saja. Tapi orang dengan spiritual spiritualitas yang baik dia akan mampu melihat uh, sesuatu itu dengan sudut pandang yang lebih dalam dan bermakna sehingga lebih lebih bijak. Nah, sama juga seringkali eh uh, spiritualitas itu tidak identik dengan misalnya saya tahu tentang pengetahuan agama. Nah, itu kan hanya sekedar tahu. Tetapi spiritualitas itu membuat kita ketika kita terpapar terhadap suatu stresor, kita bisa mengubahnya menjadi eustress tadi. Kalau kita mempunyai spiritualitas yang baik sebagai contoh, ada beberapa uh, rohaniawan, ya. Misalnya, ada seorang ustadz. Uh, dia punya rheumatoid artritis yang sebenarnya, kalau dilihat secara dunia kedokteran, itu pasti nyeri. Tetapi, kenapa sih ustadz ini masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara dengan baik, menasihati orang lain? Ketika kita tanya, beliau mengatakan, "Oh, saya kalau ditanya..." Saat ini nyeri apa enggak ya nyeri gitu. Tetapi saya ma merasa saya lebih bermanfaat tadi poin kelima, ber memberi bermanfaat kalau saya bisa memberikan senyum, bukan wajah amarah saya karena saya lagi nahan nyeri. Saya bisa memberikan nasihat, bukan keluh bukan keluh kesah saya, itu contohnya. Atau ada seorang pendeta yang eh, di pedalaman mengalami kecelakaan sehingga sebenarnya dia eh, organ keseimbangannya itu terganggu. Jadi, dia kalau e, ngomong buka mata, itu sebenarnya serasa pusing. Tetapi dia bisa mengatakan, e, "Kalau saya melihat wajah orang yang berbicara dengan saya dan kita kontak mata, itu pasti lebih bermanfaat daripada kita berbicara dengan saya menutup mata." Walaupun saya buka mata terus, saya agak pusing, tapi saya melihat saya lebih bisa memberi manfaat kepada orang yang berbicara dengan saya kalau kita ada saling menatap. Nah, itu yang disebut spiritualitas. Jadi, bisa melihat sesuatu melebihi dari apa yang hanya sekedar fisik saja. Jadi ustadz ini atau pendeta ini kalau ditanya secara fisik nggak nyaman. Kalau mau berkeluh kesah bisa. Kalau menutup mata karena pusing ya tidak apa apa. Kalau mau tidak memberi senyum karena lagi nahan sakit ya bisa saja. Tapi mereka menunjukkan spiritualitas yang bagus. Nah itu yang orang-orang muda ini harus sadari bahwa memang uh, kita tidak ada alat ukur yang e, mengukur spiritualitas kita. Tahunya, apa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan seperti pandemi ini, dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, itu menunjukkan kita secara spiritualitas sehat. Jadi, bukan marah-marah ke orang tua, atau orang tua marah ke anak-anak. E, sekolah dari rumah membuat stres, sehingga... Uh, hubungan orang tua dan anak menjadi ribut Nah itu kalau spiritualitas terjaga itu semua bisa dihindari ya Nah ada dalam slide dokter Debri ini manfaat mm -hmm. dari pengalaman spiritualitas mm -hmm. ada yang disebutkan bahwa lebih aktif dalam kehidupan dibanding diam dan menonton mm -hmm. jadi begini uh, sebenarnya spiritualitas itu seringkali kita tuh menghentikannya itu di uh, Ketika kita melakukan ritual ibadah ya. Misalnya kalau saya Kristen saya ke gereja atau saya doa itu saya merasa spiritualitas saya tidak uh, sedang bagus-bagusnya padahal tidak. Spiritualitas itu melekat. Sehingga tadi uh, contohnya ketika kita masalah pandemi ini kalau orang spiritualis itu yang baik itu yang bisa saya lakukan apa? Yang minimal saya bisa lakukan. Oh, memenuhi 3M. Oh, uh, kita serumah ini. Kalau semua sama-sama stres dan ribut, pasti efeknya tidak nyaman. Yang bisa aktif, saya lakukan apa membuat orang lain nyaman dulu. Nah, seperti kalau saya sebagai orang tua, uh, ya nemenin anak, maunya apa? Ini kan bosen biar nggak dolan keluar, gimana gitu. Nah, di situ kita bisa uh, menjadi aktif ketika punya spiritualitas yang... Yang bagus gitu, jadi kita tidak hanya menonton, misalnya kalau pandemi, ini nonton TV, kemudian berkeluh kesah. Aduh, kok kasusnya meningkat? Aduh, ini salahnya, ini, ini salahnya, ini, ini salahnya, ini gitu lah. Dia cuma duduk dan menyalah-nyalahkan, tidak melakukan Malah sesuatu. Jadi, tadi jadi jadi, ya, jadi tadi. Nah, kalau orang dengan spiritualitas yang baik, dia tidak akan hanya duduk diam. Oh, yang bisa saya lakukan apa? Oh, saya harus menjaga, saya sehat karena kalau saya sakit nanti harus ke rumah sakit, Resiko buat yang ngantar oh ya sudah kalau gitu saya olahraga hmm, jadi melakukan sesuatu jadinya melakukan sesuatu yang bermanfaat melakukan hmm. sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat. nah hmm. ada lagi nih dok dari manfaat dari pengalaman spiritual hmm. uh, ada sebuah perasaan yang lebih besar dari tujuan dan makna hidup mungkin bisa dijelaskan Oh iya gini jadi kalau misalnya contohnya saya kalau saya hanya seorang berbicara seorang psikiater saya nanti paling ngurusin pasien seperti itu. Tetapi misalnya spiritualitas yang bagus itu apa sih yang bisa saya share dari ilmu saya ini yang saya bisa share kepada orang lain sehingga mereka hidupnya bisa menjadi lebih baik. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, misalnya oh ya yeah, buat uh, video deh sehingga akan lebih mudah untuk menyebarkannya. Oh iya, yeah, ternyata ada orang-orang uh, yang terkena COVID yang kalau latihan pernafasan itu kurang nyaman. Oh iya deh, saya bikin rekaman pembimbingan latihan pernafasan buat orang yang terpasang ventilator. Terus mungkin akan bertanya, loh, kok tidak dipatenkan? Kalau dipatenkan datang duit gitu kan? Nah tapi kalau nggak e, dipatenkan, semua orang bisa menyebarkan e, dengan mudah sehingga bisa di-share, dibagi-bagi. Nah itu yang namanya spiritualitas. Jadi apa yang bisa saya maknanya bukan hanya materi ya, tetapi juga apa manfaatnya yang bisa di didapatkan jauh lebih besar tadi, lebih besar ya, tadi. Nah, jadi masker itu bukan ya. sumuknya, tetapi melindungi orang lain, nah itu ya. maknanya gak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang, orang lain, lain. gak cuma ngap-ngap aja ah, tapi ternyata ini tuh penting Penting, gitu ya, <laughs> <laughs> nah ternyata spiritualitas itu penting sahabat Ruska gak hmm. hanya sekedar pemahaman tentang agama itu tadi ya dok hmm, hmm, hmm. Tapi bagaimana itu tadi kembali juga nih, saya ingatkan lagi nih tadi kata kunci dari <laughs> Dokter Debre, kenali diri. Nah, oh itu iya, kayaknya oh penting oh banget oh itu oh dok. Oh Tapi ngomong kenali omong, diri. Tipe nya apa ya? jadinya pola hidupnya nggak teratur, jadi nggak tahu sebenarnya saya penidur apa nih. Pendek, saya, oh, menengah, uh, menengah, panjang. Yang menengah dok. menengah <laughs> <laughs> Saya menengah dok. <laughs> Kalau tidurnya pendek nanti rewel, tidurnya kepanjangan juga rewel. <laughs> <laughs> Iya. <laughs> <laughs> Saya juga pernah merasakan kok oh, pegel-pegel gitu kebanyakan ya karena kebanyakan tidur. <laughs> kebanyakan tidur. Ya. Mungkin hmm. sahabat Ruska di luar hmm. sana yang Ternyata mm -hmm. badannya kok bangun tidur, bahkan badannya malah pegel-pegel, terus tidur lagi. Oh, nah, ternyata pegel. itu salah, sahabat. Nambah nambah pegel. itu bukan solusi, tapi itu malah menyebabkan masalah, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Jadi, kalau bangun tidur, badannya pegel-pegel, coba dicek. Mm -hmm. Kemarin udah tidur berapa lama, mm -hmm. terus biasanya kalau bangun badannya seger itu tidurnya Ini berapa lama aja. gitu ya, dek Ya, nah, kenali diri itu tadi mm -hmm. penting, lalu lakukan pola hidup yang teratur, mm -hmm. ya, dok. Ya. Termasuk untuk makan juga ya dok Iya yeah, uh, uh. Jadi uh, Kita itu faktor konstitusi atau faktor bawaannya Berbeda misalnya wanita Ada yang dia menjadi patokan itu Misalnya ukuran lengan padahal mungkin dia wanita yang tipenya apa pir ya. Jadi atasnya kecil, buahnya oh, iya gede, besar. <laughs> <laughs> Jadi patokannya aduh lenganku masih kecil padahal uh, besok paginya mau pakai uh, celana training kok masuknya susah banget. Nah, oh, iya. ya, ternyata uh, masalahnya penumpukan lemaknya di tempat yang yang berbeda. Jadi mengenali diri itu juga penting. Oh, ternyata saya kalau banyak makan karena sebenarnya kalori yang masuk itu bentuknya apapun pasti sama tubuh disimpan dalam bentuk lemak. Jadi misalnya kita mengurangi karbohidrat, mengurangi nasi, banyak protein, tetapi nggak nggak bergerak badannya. Nah protein itu nanti ketika berubah menjadi energi, jadi kalori, ya disimpannya juga tetap dalam bentuk sama, ya. bentuk sama, lemak. lemak. Hmm. Jadi tadi pola hidup sama pola makan itu menentukan olahraga kita oh. juga. Hmm. Oh ya semuanya saling terkait ya dok, hmm. saling terkait satu sama lain hmm. membentuk diri ini tadi da, dok untuk. Hmm. Hmm. Uh, kesehatan tubuhnya Sehatan, seperti uh, apa jadinya hmm. mau di usia hmm. kepala dua sudah sakit sakitan waduh parah Aduh. sekali itu berarti ya, itu ya dok. <laughs> karena untuk umumnya di Indonesia itu mulai uh. ada penurunan kesehatan tuh dari usia berapa dok dulu kalau dulu itu tiga um, puluh tetapi hmm. dari hasil penelitian pada kota-kota besar mulai terlihat di usia 24 puluh oh, termasuk mulai kelihatan secara 24. fisik jadi gitu. misalnya uh, penumpuk kalau laki-laki ya Penempukan lemak di perut itu karena Metabolisme yang sudah mulai turun tuh biasanya usia 30 Nah itu banyak mengeluh Sekarang kok perutnya jadi gampang usia. Berlemak gitu ya Buncil. Tapi coba lihat usia 20 itu sudah Banyak juga yang uh, Badannya kecil tetapi Perutnya ada lemaknya Jadi hmm. kalau orang Jawa bilang melentus ya Ini badannya kecil tapi kok lemak di perutnya ada perutnya itu bisa mancung, mancung ya, kan? <laughs> itu menunjukkan ada gangguan metabolisme dan itu mulai terlihat di usia di bawah 30 padahal harusnya di atas tidak 30 karena metabolismenya harusnya masih terjaga tapi tadi karena pola hidup pola makan dan tidak olahraga membuat proses penuaannya menjadi lebih lebih cepat Nah itu bahkan dia ada yang, yang sudah mulai kalau saya 44 mulai botak wajar hmm. Tapi usia 24 juga ada yang sudah mulai Kelihatan Melalami botak kalau. Jadi ya. kalau kita ketemu anak muda sekarang Ada yang sudah mulai kelihatan kebapakan gitu. <laughs> kebapakan nah, ya. Itu harus harus berhati-hati Bahasanya halus sekali ya <laughs> <laughs> Iya nih kita gak terasa nih dok Udah hmm. hampir satu jam dok Kita bincang-bincang <laughs> oh. Ternyata menarik sekali topik mm -mm. resolusi sehat Di tahun 2021 ini mm -mm. Apalagi topiknya tentang Edging ternyata edgy. memang <laughs> perlu diperhatikan oh, dari masa masa muda, masih muda ya dok? dari Masih muda, muda itu malah kalau bisa muda itu sudah berpikir jauh. Saya tidak mau hmm. uh, usia 30 sudah mulai mengkonsumsi obat anti hipertensi, obat anti diabetes. Berarti mulai mengatur pola hidupnya, kenali diri. Nah iya dok. Nah, hmm. sudah hampir satu jam kita nah berbincang-bincang dok. Iya, sudah engga. waktunya kita pamit ini hmm, dok. Iya. Hmm. Dengan sahabat terus <Getuk> Tidak terasa ya. Tidak terasa dok, karena perbincangannya asik sekali ini dok. Obrolannya sangat menarik saya tertarik ini dok. Nah, ya dok terima kasih ini atas informasi dan edukasi yang disampaikan kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk sahabat Ronska yang sudah mengikuti acara ini. Tidak lupa, nah pastinya kami mau memberikan sedikit uh, kenang-kenangan. Oh iya, terima kasih. Dokter ah. 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 Tentunya ini bertuliskan drunska tetap aman, aman. Dok. Oh, iya. Karena ini bisa dibuka ini. Di boleh, Dok. Oh. Bisa dibuka, Dok. <laughs> Kalau mau dicoba boleh juga, Dok. Tapi lebih baik dicuci dahulu <laughs> ya, Dokter. <Cucu> <laughs> demi keamanan. Demi keamanan. Maksudnya biar kelihatan tulisannya. <laughs> ya, drunska ah. tetap aman nah, karena rumah sakit. ya, ah. ya rumah sakit, Dokter. IGD-nya juga tadi dog. sudah uh. Nah, jadi juga saya pengen lihat nanti giginya seperti apa yang kemarin dibuka sudah aman. Eh uh, belakangnya gini ya. Iya, Dokter. Nah, nah. semoga tercocok ya dong. Nanti yeah. dipakai promosikan mm. Druska tetap aman. Iya yeah, tetap aman. <laughs> <laughs> Nanti kalau sudah cuci saya pakai. Iya pakai di situ. Yang penting harus dicuci dulu gitu tadi dok. Yeah. Kan. Yeah. Terima kasih dokter yeah, Devi sudah sama meluangkan kasih, waktunya Putri. untuk berbincang-bincang yeah. mm. bersama saya semoga dan sahabat bermanfaat Druska. Ya. ya. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bermanfaat Druska semua. Kenali diri, Kenali diri, pola hidup, pola makan, olahraga. Pola hidup, pola makan, olahraga yang teratur ya dok. Iya supaya tetap sehat. Jadi resolusi sehat 2021, 2021. tercapai ya, semuanya ya. Amin ya. Terima kasih sahabat Dronska. Tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bincang-bincang doi dengan tema menarik lainnya. <laughs> Jangan lupa stay tune terus di IG Dronska. Bye bye.